Hai, saya Syauki Surapati, dan ini adalah proyek Urban Luxury Electric Scooter P72. Proyek ini dilatar belakangi oleh dua fenomena, di mana terdapat prediksi bahwa tren permintaan kendaraan berbasis listrik diproyeksikan akan terus meningkat. Terdapat beberapa faktor yang mendukung perkembangan tren tersebut, dan di antaranya yang utama adalah generasi Y dan Z merupakan generasi yang menganggap bahwa isu masalah lingkungan merupakan isu yang penting dan merasa perlu berpartisipasi langsung. Dan 63% konsumen menengah ke atas mau menggunakan barang yang lebih ramah lingkungan, meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, pada riset lainnya juga disebutkan bahwa pengguna laki-laki yang berdaya beli tinggi dan menyukai teknologi kendaraan listrik merupakan calon pasar potensial dari medium dan high-end e-scooter. Akan tetapi, terdapat kesenjangan terhadap produk scooter pada segmen tersebut yang saat ini beredar di pasaran, dengan kebutuhan dari calon konsumen yang belum bisa terpenuhi sehingga konsumen masih ragu untuk menggunakan produk electric scooter. Di antaranya, kebutuhan yang belum terpenuhi adalah styling electric scooter, belum menjadi favorit dan belum mencerminkan kendaraan listrik. Akomodasi dan kepraktisan belum bisa menyaingi produk ICE, dan performa dan pengalaman berkendara yang belum setara dengan ICE. Berangkat dari data dan permasalahan tersebut, dilakukan riset terhadap data primer seperti interview dan pengamatan langsung, dan kemudian juga dilakukan pelengkapan data sekunder seperti literatur jurnal, laporan, dan artikel yang mendukung. Kemudian dari proses tersebut, dilakukan proses ideasi, kemudian dibuat 4 alternatif desain, hingga pada akhirnya dipilih satu desain yang kemudian dikembangkan menjadi final design.